sangat panas. Ini kalau ada yang nanya, ini ikannya kita pakai ikan mahi-mahi. Jadi ini tulang sama kepala ikan mahi-mahi. Kita coba kuahnya. Kuahnya seger banget karena kita pakainya tomat yang masih warna kuning. Terus tadi ikannya juga kita isi perasan jeruk nipis. Tapi kita pakai tulangnya sama kepalanya, itu dagingnya masih banyak banget. Dagingnya itu lembut. Kalau mahi-mahi ini dagingnya lembut ya, dibandingkan kita bikin sop dari tuna. Nah, kalau tuna itu dia cepet banget keras dagingnya. Kalau mahi-mahi ini enggak. Enak banget. Nah, kita udah cobain dan ini enak banget menurutku sih ya. Nah, tadi itu kan ada yang berbeda pada saat kita bikin sup ikan ini. Jadi aku tambahin kelapa yang agak muda, itu aku potong, terus aku hancurin sedikit diulekan, ditambahin ke kuahnya. Nah, kalau teman-teman yang suka santan, mungkin bisa pakai santan. Tapi dia akan berkuah pekat dan cepat bosan kalau bersantan. Nah, kalau seperti ini meskipun ada kelapanya, dia bikin gurih, tapi kalian lihat kuahnya ini masih tetap bening, bening banget. Meskipun kita pakai bumbu, tadi ada bumbu yang kita ulek, itu nggak ada pengaruhnya sama kuahnya, jadi kuahnya tetap bening. Nah, kalau kalian suka ditambahkan kemangi biar lebih wangi, itu bisa ditambahkan kemangi. Nah, kali ini aku nggak pakai kemangi karena aku udah pakai kelapa muda, jadi dia gurihnya dapat dari kelapa muda. Kalau kemangi itu kan biasanya ngilangin amisnya. Tadi kita udah pakai jeruk nipis, jadi ikannya udah amis lagi. Nih, kayak gini. Ayo dicoba di rumah. Kalau ikan mahi-mahi itu, kita pergi ke pasar, itu kalau kita beli tulangnya, kayak tadi tulang dan kepalanya, itu harganya murah dibandingkan kita beli tulang sama kepala ikan, misalnya kakap atau tuna, itu mahi-mahi lebih murah. Dan dapatnya jadi kayak gini, supnya lebih bening, dagingnya juga lembut. Nah, gimana? Ayo dicoba di rumah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.